ini kita mendengar bersama bahwa Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, melantik dua wamen, salah satunya tentu bidang ketenagakerjaan. Saya Sekjen KSBSI tentu mengucapkan selamat kepada Pak Al Afriansah Nur yang hari ini sudah dilantik menjadi Wakil Menteri khusus bidang ketenagakerjaan. Tentu banyak harapan-harapan dari serikat pekerja, serikat buruh. Bagaimana dunia usaha, dunia industri tumbuh, berjalan aman, investasi datang, kemudian pekerja buruh mendapatkan pekerjaan. Nah, harapan tentu juga terkait dengan kelangsungan, perlindungan ketenagakerjaan yang masih menjadi PR kita bersama, terutama terkait dengan masalah-masalah cipta kerja. Tentu dengan Bu Menteri, dibantu Wamen, mungkin sebagian persoalan-persoalan yang hari ini terjadi bisa diselesaikan. Harapannya tentu Wamen dapat memfasilitasi komunikasi-komunikasi mungkin yang selama ini masih kurang. Dengan hadirnya Wamen, dapat berkomunikasi dengan serikat pekerja, serikat buruh, sehingga dunia usaha, dunia industri tumbuh, tapi juga kelangsungan serikat pekerja, serikat buruh. Kelangsungan pekerja buruh terkait dengan perlindungan hak-hak yang mendasar betul-betul dapat diakomodir, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Karena persoalan hari ini bisa diselesaikan sepanjang kolaborasi pengusaha, pekerja, pemerintah betul-betul dapat terjalin dengan baik, dapat duduk bersama, sehingga persoalan-persoalan hari ini bisa terlalu. Selamat sekali lagi kepada Pak Afriansah Nur. Semoga dapat berkomunikasi dengan baik di dunia usaha dan dunia industri. Demikian dari saya, Dedi Hardianto, Sekjen KSBSI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.